selesai. Yo guys, ada baiknya sebelum kalian nonton, kalian subscribe dulu channel gua. Habis itu dinyalain tombol loncengnya. Biar kalian tahu kalau gua buat video dan mendukung gua untuk lebih berkembang lagi. Oke, thank you guys. Lanjut. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Bagas Cahya. Anjay. Bareng-bareng lagi ulang ya. Anjay. Oke, kali ini kita bakal main link lagi cuy kayak biasa. Di sini banyak yang nanya, "Bang, emblemnya kayak gimana, Bang? Emblemnya tuh assassin sereset kayak gini, cuy." Untuk battle spell, kita biasa make retribution itu udah pasti, dan build kayak gini, cuy. Buatnya gue biasa pakai sih sepatu attack speed ya. Cuman sekarang lagi rame sepatu lari, cuy. Cuman gue lebih suka attack speed sih. Oke cuy, kita langsung aja matching. Di sini kita main sama Mas Radit sama Saing cuy. Saing nih dia penjoki gua di ini, dia baru main akun utamanya lagi di joki Bagas DC gitu kan. Langsung gua gameplaynya cuy kita. Oke, let's go. Oke cuy, di sini kita udah di gameplay gaming, udah di gameplay dan grafik. Kita dapat link di sini. Nah, di sini kita main Angela, Balmon, Angela tim kita di sini Angela, Balmon, Kufra sama Chow cuy. Dan di sini musuhnya ada Lunox, Sparsa, Gatot Kaca, Hellcat sama Hilda nih. Rusuh nih ya, banyak counter kita nih musuhnya nih. Oke, gas kena ya cuy, langsung gameplaynya. Let's go. Oke, langsung kita reset gaming, terus stiker bye-bye kita udah di Lone of Dawn Gaming gitu kan. Langsung aja kita kasih apa, ritual kita kasih patung link gitu kan di towernya. Aduh, ini counter kita semua nih, picknya nih, kita harus hati-hati ya. Hellcat, Parsha, terus si Hilda. No, Hildanya lihat no, niat ngincer kita sampai segitunya. Kita nggak dikasih clear minion ya. Oke, kita clear minion dulu, terus ambil Little Wanderer cuy, kita cuy langsung cuy ya. Kita retry aja Little Wanderernya. Lunoxnya dateng, no, lihat Lunox sakit banget cuy. Kampret, Mas Radit mati, kabur Mas Radit. Waduh, dia ngeheal dulu. Oke, Mas Radit mati di situ. Buff kita nggak bakal ke ini cuy, nggak bakal ketolong ya. Mereka ada 4 orang. Balmonnya ngapain tuh, nggak ngerti gue guys. Kalian lihat di atas tuh. Oke, buff kita birunya diculik. Kita nggak ada retry cuy. Balmonnya DC ternyata. GG. Ya udah, nggak apa-apa kita. Nggak apa-apa, nggak ada buff biru cuy. Santuy aja kita, jangan panik. Padahal panik gitu boy. Aidah, emote bug katanya, apa maksudnya sih emote bug? Oke, di sini kita langsung ngamanin buff merahnya, nggak ada buff biru kalian lihat no guys. Harus kalau mau skill 2 aja harus hampir setengah guys energinya baru bisa skill 2 gitu kalau nggak ada buff biru. Sumpah, cowok nggak enak banget main apa? Main link nggak ada buff biru. Dirusuh kampret. Iya tuh Mas Radit ngomel guys. Harusnya, aduh, kampret rame. Ini Hilda nya bisa mati nih, kayak ya kita ulti langsung, mati bos. Oke, okay. Sakit banget, untung belum level 4 ya kartnya. Kita skillnya sampai terbatas gitu guys. Surprise motherfucker. Oh, matanya buta cok. Ada Gatot kaget anjir. Wilos. Wah, mantap tendang cok. Mantep. Awas, sabar dulu, kita harus stay di blue buff cuy. Waduh, ya udah kalau war. Aduh, kenapa sih ini? Aidah, set. Enggak kelihatan cok skill kita turunnya di mana pedangnya. Tandanya enggak kelihatan, rame banget loh. Aidah. Balik. Ini udah 4 menit kita nggak pernah dapat buff guys ya di sini ya. Wah, we lost. Padahal mereka nggak ada yang retry, cok. Oke. Okay. Lihat Hilda-nya sakit banget.
ngapain bos? Lu mati ya, mati gaming dia cuy. Kita kasih tahu dah. Ya di sini kalau kalian lagi keadaan tertekan gini nggak usah maksain war terus cuy. Kalian kalau bisa ngisi stack jungle kalian sama split push aja cuy. Sama ngambil minion-minion yang di bawah kalau nggak di atas cuy. Kalian nggak bisa maksa clash terus kalau lagi kayak gini ya. Apalagi pakai link gitu kan. Sekalinya mati itu buff birunya langsung dirusuh lagi pasti. Nah karena di sini musuhnya lagi pada hilang, oh ya. Jadi kita langsung turtle aja cuy. Aduh kampret pada datang. Oke kita fokus turtle aja. Gatot ulti ke kita, awas naik tempo dulu. Oke darah turtle 2000. Langsung kita retry dapet. Kita set. Ngapain kita kemana nih? Parsnya sekarat kita kejar. Halo bos. Oke cabut dulu. Oke langsung kita farming atas guys. Di sini Lunox-nya commit kayaknya. Oh, Lunox-nya ngikutin kita no kalau kalian lihat no ya. Kampret emang. Sabar. Wah dimasukin Mas Radit guys kita guys. Bisa nih. Nah goldnya kita dapat juga. Seset. Apa bos? Mati dia cuy. Sabar lagi kayak gini kita harus sabar aja cuy. Nggak bisa buat banyak kita ya. Ngapain boy? Oh, udah ding meleleh rasanya. Anjing banget. Wais, dah lah kita malah ke Hilda, cok. Lompatnya. Waduh, buff biru kita udah mau muncul lagi tuh. Iya guys ya, ada tukang roti lewat ya, nggak apa-apa, santuy. Di ulti kita masih Hilda-nya. Dia buang-buang ulti gitu kan jadinya sayang kan. Oke langsung kita amanin blue buff kita di sini. Oke parsanya kita kejar cuy. Dia lagi jadi burung gereja. Burung gereja. Kini dia dapat. Seset. Sabar dulu masih gelap. Oke udah gak gelap. Ais dah kita skill satunya nggak nyampe ke si Hellcat malah nyerang ke si itu loh ke Hilda loh jadinya. Hai. Oke kita ini dulu aja objektif gaming. Ada Gatot. Oke towernya berhasil lancur cuy. Gatotnya udah ulti, cakep. Mau dading mau lah. Rasanya anjing banget. Little Wanderer kita amankan dulu sambil farming. Oke, Gatotnya udah ulti, mantap, ngebuang-buang skill nggak guna dia. Balmonnya mati sama Lunox ya, udah biasa kagak. Oke, dia udah kuning juga cuy, si Lunox sabar. Let's go, kita bantuin cuy di situ mati. Kita incer si burung gereja, set. Mati dia ya. Set, kabur dulu. Mati sama Hellcart lagi. Rasanya anjing banget. Gila guys ya, kita sekali skill 2 Hellcart langsung meninggal, cok. Ya udah santuy sih, kita split lagi aja lagi kayak gini nih. Kita masih maksain war juga sebenarnya ya. Ngablu nih kita nih. Ya udah kita jadi nggak ada blue buff lagi kampret. Jadi ini link no buff guys ya. Judulnya nih video kali ini. Ngapain burung gereja, oi? Mana? Lu kok hilang? Astaga ya Aleo. Hilang cuy. Sekali skill 2 orang sama dia. Ya ampun. Mantap gitu dong dari tadi Balmon. Bu ayam bu. Hari-hari ambil buff aja kerjaan kita cuy. Ambil buff mati gitu kan. Emang nih udah dingin oleh. Rasanya udah ulti cuy. Kita fokus ambil buff kita aja, nggak usah ikut war. Oke kita dapat di sini, berarti kita retry, kita set. Sabar. Set. Oke, gila darah kita langsung sedikit cuy. Padahal baru masuk sebentar gitu kita ya. Kalian lihat aja, tuh bisa kayak gitu ya. Kita balik dulu ya mendingan.
Oda di Maoleh rasanya anjing banget. Oke cuy, split push aja cuy, langsung kita cuy di sini cuy. Kita split push pelan-pelan, sabar. Sabar dong Lunox, nafsu bener kayak lele. Isdah. 65 loh kita guys, ya ampun. Kita langsung bilang split aja nih ya ke kawan-kawan kita. Malah ngomong maaf lag gitu kan, keklik maaf lag, suka keklik kampret lah. Split aing. Kalian lihat nomor split aing aja perilaku saya tidak pantas gitu kan, muntun. Mereka Lord cuy, kita harus sabar aja dia di dalam. We lost, sabar santuy. Mereka sakit banget cok. Cicil-cicilnya Lordnya oke di situ. Gatot yang ulti, kita ulti juga. Awas dulu kita set. Mati satu, Gatotnya mati. Mati. Serset, triple kill cuy. Kasih tahu dah. Gila triple kill. Aduh, ngomong apa sih triple kill cuy. Langsung nih mereka suruh ini ya, apa mid lane-nya dulu. Kita langsung ngambil buff biru cuy, habis itu nyusul mereka, let's go. Oke, kita langsung aja kita clear duluan minionnya. Aduh, jauh cuy, harusnya nggak bisa sih, nggak bisa di-end. Ya udah cuy, kalau kayak gini kita mendingan objektif gaming aja cuy, ambil turret sama rusuhin buff lawan cuy. Penting banget sumpah. Jadi lawannya di sini nggak dapat buff ya. Kalau kalian udah menang apa ya? Menang map cuy. Kalian udah nguasain map gitu. Kalian rusuh aja cuy buff mereka cuy. Oke, rame banget mereka, sabar. Udah ulti parsanya, kita masuk langsung ulti gaming, let's go. Bos, pedangnya nyangkut-nyangkutan, kampret. Ais dah. Pedangnya nyangkut-nyangkutan, cowok. Oke, kita nggak bisa, cuy. Gatot aja sendirian nih. Oke, Gatotnya sendirian di sini. Sakit bener, bos. Oke, Gatotnya mati, cuy. Mantap, kita stiker baba ya langsung. Woi, kaget cuy, ada orang. Kabur gaming dah bos, kabur. Tuh ngapain tuh baling-baling bambu ngikutin kita ya? Nah, kalian lihat cuy di sini, kalau kalian main link ya, ya seperti yang udah gue bilang berkali-kali gitu kan. Kalau darah habis, nggak usah ini cuy, nggak usah apa, nggak usah pulang, ngejungle aja gitu kan. Darah kalian auto pull lagi cuy. Oke, di sini benar-benar build gue banyak sih build devnya, karena di sini mereka burst damage-nya banyak banget. Jadi mau nggak mau kita bikin dev banyak cuy. Burung gereja. Ada Lunox di rumput, hati. Nah, ada Lunox kan. Halo bos. Mereka kepencar-pencar ya, kita bisa nyulitin Lunox-nya. Dimasukin Mas Radit langsung. Bos, halo bos. Kita nggak ada buff biru. Halo juga bos Hilda, mau kemana bos Hilda? Lari-lari mulu bos, kalau gue lihat. Nah mantap cuy, mati bos Hildanya. Nah di sini kita langsung amanin blue buff lagi cuy. Iya kayak gini cuy, sorry ya kalau slow hand-nya, yang penting tuh ambil apanya ya, ambil hikmahnya aja cuy. Kalau kalian main link di rusuh gitu kan buffnya, kalian sabar aja cuy. Biasanya kalau link buff di rusuh tuh udah frustasi gitu kan. Sama sih gue frustasi juga sebenarnya. Frustasi terus gak niat main kayak gitu. Sama sebenarnya sih gue juga cuy. Oke, kita masuk Lord aja di sini. Sebenarnya gue juga kayak gitu, cuman kalian masih bisa kok, masih bisa comeback. Nah, di sini kita langsung aja setup Lord-nya. Yang penting tuh sabar aja cuy, kalian nge-split push sampai jadi item dev minimal 1 lah ya. Kalian lihat, sakit banget loh itu si kecoa. Aidah. Seperti yang gue bilang cuy, jungle gaming kuncinya.
Halo bos. Nah, kita sereset mati kan dia. Halo bos, langsung kita ulti gaming mau kemana? Set. Halo bos. Kemana bos? Kemana bos? Nggak mati sih kampret. Nice. Comeback nih, wipe out sini, Hilda-nya mati, let's go. No, cuy, Hilda-nya mati cuy, kita sereset cuy. Gila, gitu kan, menang gitu kan. Dari awal buff dirusuh mulu, kita set. Wih, gak kena. Menang, gila. Bisa menang comeback itu, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man cuy. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Yaelah, plus 5 doang lagi, kampret. Oke cuy, jadi itu aja buat konten kali ini. Jangan lupa MVP. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga jaga kesehatan selalu dan dijaga sholatnya. Itu aja cuy dari gua Bagas DC. Thank you buat yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, bye-bye.